Intip spek Neta GT, sekencang Ferrari, semurah Xpander, Hyundai Ioniq 5 dan Wuling REV kalah telak. Neta baru saja memperkenalkan mobil listrik barunya yang diberi nama Neta GT. Seperti yang telah diketahui bahwa Neta telah menjual mobil listrik di Indonesia. Mobil listrik Neta yang telah dijual di Indonesia adalah Neta V. Namun kini, Neta mengenalkan mobil listrik terbaru yang bertenaga setara sport car. Mobil listrik tersebut adalah Neta GT. Tak menutup kemungkinan, Neta GT akan dijual Neta di Indonesia. Pasalnya, Neta mengundang reviewers Otomotif Indonesia dalam acara perkenalan Neta GT di China. Neta GT memiliki tenaga besar yakni tenaga 462 HP, torsi 620 Nm, baterai 78 kWh, jarak tempuh 580 km. Di atas kertas, tentu spek dapur pacu Neta GT sangat luar biasa. Lebih jauh kencang dari mobil listrik populer di Indonesia yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling REV. Namun menarik, Neta GT hanya dijual mulai dari 384 sampai 487 jutaan di China. Harga tersebut jauh lebih murah di harga Hyundai Ioniq 5 di Indonesia. Harga Neta GT di China tersebut hanya setara harga Xpander di Indonesia. Tentu akan sangat menarik jika Neta GT ini sudah hadir di Indonesia dan bersaing dengan mobil listrik lainnya.